sarapan belum? Hah? Belum sarapan. Kamu sarapan belum? Hah? Belum sarapan juga. Kalau mama dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 4 apa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Pulang malam. Berdua doang? Hah? Pulang jam 11 ayahnya dia anak saya yang kontol. Iya. Ayu mantu. Ini berapa saudara? Empat saudara. Kita kesini itu ibunya mamanya udah sakit sebenarnya. Belum sakit kok. Terakhir deh hari apa ya kayak ngambil santunan tuh, santunannya dua nih, kita tiga sama yang nomor dua. Nenek, mami saya nenek tuh mantu. Nenek tuh lihat ya anak-anak ya. Emang mau kemana Ayu, kata saya. Nenek, tolong urusin anak-anak ya. Iya, yuk. Kita sih urusin anak-anak, jangan khawatir. Jangan takut, nggak makan. Nenek dari bayi, dia dari lahir 3 hari, nenek ambil, kata gitu. Tenang aja, tenang. Makan, nggak makan, kita kumpul, kata saya. Dia kan lagi kerja. Gadis, ada telepon dari rumah sakit gitu. Datang. Mak ibu enggak sadar-sadar, kaku aja gitu. 2 hari. Mama maafin gadis, kata yang kecil-kecil nih. Mama maafin. Itu belum sadar-sadar. Dibawa ke kamar apa, Nak? ICU. Meninggalnya jam berapa, Nak? Jam 6 pagi. Eh, 2 hari doang rumah sakit meninggal. Iya. Tadi malam Selasanya mau udah sadar. Om saya sadar sementara. Iya. Om malam gitu begitu lagi gitu. Nangis dia ngerasain sakit. Pas saya lagi tidur emang impian saya nggak ada semalam itu malam Selasanya. Badan nggak enak, tidur nggak gelisah gitu. Iya. Pas itu kan anaknya nomor 2 datang nih, cerita jam 6 kurang. Nenek, kenapa ibet? Mama meninggal langsung saya tuh. Langsung muter. Ya Allah ya Tuhan. Rangkul anak semua nih, sini nggak usah nangis. Ada nenek masih kuat kasih makan. Dia di sini, yang gede di sini. Nenek. Untung ada nenek. Kalau nggak nenek aku masih apa? Ada nenek masih kuat kasih makan. Tenang aja. Nenek yang masak, nenek yang ngolah, penting dagang makan sehari-hari. Dimandiin ada di rumah sakit nih, ada yang lihat. Mama nggak bangun dimandiinnya. Ya, nih kata berdua nih. Dia nangis nih, nih nangisnya nggak. Nangisnya nggak kencang. Pulang dari rumah sakit nggak apa namanya mau dikubur mana? Dia nggak punya kakak, nggak punya KTP, orang tuanya. Ini bayi kubur di mana nih mama? Ya Allah mama kesian mama mai udah di ambulan udah perjalanan. Orang RT sini nanyain kakak sama KTP. Enggak ada KTP, enggak ada kakak. Jadi kita bingung. Bingung kemana jalannya. Ya untung orang sini punya pengertian. Iya. Ini pengertian dari laki ada sampai enggak ada. Dari anak kumpul jadi enggak pedik. Ya Allah, ya Tuhan musibah sih banyak amat. Ya Allah. Maafin hamba ya Allah, kesian. Lihat mantu, lihat anak, lihat cucu. Kata jadi gitu. Nenek cerita orang sini pada kaget. Kenapa, Nek? Hah? Nenek kenapa? Ayo meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin habis dari rumah nenek ngambil santunan katanya. Ya namanya umur kita enggak tahu. Iya. Ini mai tuh di ambulan di perjalanan Jombang mau. Bingung dia. Mana kaki nenek enggak bisa jalan, ngeluarin perabotan susah. Ya Nenek maaf, tolongin ya Allah, tolongin. Di sini, bantu itu. Wah. Udah baik datang sampai sini tuh. Nenek pingsan kan. Berarti udah dipocok, udah rapi. Udah dimandiin dari nenek. Dari kubur rumah. Emang Dede udah bilang sama si Ayu.
Ayu, bukannya lain ya, kayak bukan Ayu, kata nenek gitu. Pas kesininya itu iya. Sudah meninggal. Itu gulanya dia dia pada koreng gitu. Mana-mana. Ini nih, nanti nenek aja nih. Udah lain dah. Nenek udah banyak anak anak pada ada dia tahu semua orang tua atau saudara ponakan ya. Ini aja nih. Nenek sakit. Lo tahu nenek sakit. Nenek mukanya pucet. Ah, segini sih nenek gak pucet. Kata nenek gitu. Kalau Ayu pucet, kata nenek. Enggak sih, Ayu biasa. Nenek diminta obat belum? Beli obat itu juga punya. Dagang sepi, kata nenek gitu. Bercanda. Iya. Ada tukang bakso tuh manggil. Bang, bakso bang. Nenek saya beli bikinin 7.000. Tidak bikinin 7.000. Makan, Nek. Ayu udah makan belum? Ayu makan bihun aja, Nek. Terakhir kesini masih sehat ya, Nek? Iya. Nggak kelihatan sakitnya. Nggak kelihatan sakitnya. Kan bolak-baliknya nganterin nenek yang di Cipondo ya? Iya, itu sehari-hari kan nganterin neneknya kan, orang tuanya ke rumah sakit, cuci darah. Itu apa deh, kena angin ya, nggak tidur, nggak apa, takutnya gitu doang. Namanya rumah sakit kan, hawanya kan ini ya, ini lagi gitu kan. Ntar aja lu, mak lu sehat, ntar lu masuk dong. Itu mulut saya belum lengket, demi Allah belum lengket. Mudah-mudahan jangan, Nek. Saya bilang, kesian anak lo masih kecil. Nenek bilang begitu. Kesian anak-anak. Nek, saya mau pulang ya di sore nih, mampir maghrib, kata gitu. Kesian mami, kata kesian orang tuanya. Kan mami maunya tungguin sama aku aja, Nek. Kata gitu. Benar aja. Maknya masuk ke rumahnya. Ayo masuk. Dia hampir pakai motor. Ntar dia habis lebaran, saya sekolah nih. Mau deh sekolah. Ini belum bisa, baru kata. Tapi ini masih ngamen ini di kalau nenek sih nggak ngajarin sudah ngamen ya, maaf nggak ada. Dia bilang gitu, aku mau ngamen boleh nggak, Nek? Emang kenapa saya? Nenek kesian, bahkan besok lewat jajan aku. Oktober di orang tahun begini. Tanggal berapa kamu ulang tahun? Tanggal berapa itu orang tahun begini? Tanggal 25. Oh, 25 Oktober. Ya nggak? Oh, iya. Kok inget katanya lapalunya? Enggak, nenek sih nggak masak apa-apa di seorang tahun dia aja nggak pakai orang apa kata kamu? Lewat. Ini nih tadi nih, masya Allah nih, masya Allah. Pada koren. Obatnya apa bunda? Obat itu beli ginian nih. Udah habis. Obat nyamuk ya. Habis 5. Nih bunda. Nyamuk nggak pakai apa-apa, nggak beli salep mahal-mahal. Iya. Saya ingat Allah aja, ya Allah ya Tuhan, cucu saya lambat pada koran begini, ya Allah sembuhkan Allah, ya Allah ya Tuhan, bungkus, tinggalin segini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Allah. Di kepala juga nih, di kepala juga. Oh orang godok. Ininya nih. Tapi sembuh ya? Ininya semua sih. Suruh mandi dulu sama nenek. Iya. Udah mandi, dia nih juga korekan juga. Kuping-kuping nih. Wih, nih. Angga semua. Udah nih, saya pakein semua. Saya minta maaf lagi. Apa-apa minta maaf lagi sih. Iya, betul. Ya Allah, sembuhkan cucuku. Ya Allah, seorang gak mampu beli obat mahal. Bu, kamu tinggal boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Ya, sekolah semua. Ya, cuma segitu ya. Iya. Segitu aja sih. Habis maknya waktu hidupnya di koran diem aja, nggak diobatin. Tinggal orang-orang. Ya, kita cucu dikatain bau, bu amis bau. Kita malu orang. Ini udah 70 lebih nih. Alhamdulillah ya. Masih cantik. Iya, masih cantik benar. Masih cantik kan. Cucu pada ketawa. Nenek suka nangis kalau malam nih. Kalau nenek nggak ada umur, ya Allah, masih apa? Nenek mikir begitu aja tiap malam nggak bisa tidur. Mikirin. Nenek yang sono udah nggak ada, ya. Ini doangan, maka nenek nggak mau pusing. Kesel aja, ketawa lagi. Kesel. Ah, mending gue makan. Mikirin. Ada duit gue masak, ada tuh udah gitu. Kalau nenek orangnya gitu, tapi sih ada aja rezeki, alhamdulillah gitu. Masa biar nanti sekolahnya juga dari yayasan gitu. Nah, doain nenek ya juga. Amin ya Allah, amin. Biar nanti tinggal yayasan, pantinya. Sekolah. Sekolah, ngaji. Enggak usah mikirin nenek usah. Gak usah ngamen-ngamen, udah makan apa di yayasan. Nek,
buku udah banyak nih, berdua udah banyak juga. Alhamdulillah udah pada ngasih ya, alhamdulillah. Sekolahin, Nek. Oh, sekolah. Sekolah. Sekolah ya, harus sekolah ya. Harus sekolah. Ini buku udah ada, tinggal beli tas sama sepatu kok. Baju. Baju. Tuh, Nenek. Tahun depan kan sekolahnya, Nek? Dia udah tahun depan nih, tahun besok. Oh, baju sama ya. Pasukan ya. Ada. Tahun depan, Nek. Tahun depan, Nek. Tahun tadi yang belum pada baju, tas sama sepatu kos kaki. Iya, amin ya Allah, amin, amin. Ya Allah, kita dari rezeki. Alhamdulillah, rabbil alamin. Daripada sehat ya sayang ya. Bertambah namet bukan. Amin ya Allah, amin, amin. Nenek terima nih ya. Semoga bermanfaat ya Nenek. Amin ya Allah, bareng berkah ya Nenek ya, bareng sehat. Anak-anak pada sehat semua ya. Lihatin dari jauh aja ya. Doa aja deh. Doa aja. Mak dari yayasan ya, Mbak Ade. Salim, Salim. 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 Jangan bandel ya. Sayang sama Nenek. Jadi bilang apa? Bilang apa deh? Bilang apa? Kasih.